warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official ya bosku. Salam sobat tenak, ora tenak, ora penak pastinya bos. Selamat berjumpa kembali, selamat bergabung. Jangan di skip, tonton sampai selesai biar tidak ketinggalan informasinya bosku. Pada pertemuan kali ini kita akan update perkembangan entok jumbo umur 2 minggu bos. Kurang lebih umur 2 minggu sudah sebesar apa, apakah ada perbedaan dengan entok lokal, kita saksikan ya. Jangan di skip. Rekan-rekan yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar rekan-rekan tidak ketinggalan video Kang Roy selanjutnya bos. Ini dia ya, kita lihat ini yang lagi brodol bulunya, dan kita percepat pertumbuhan bulunya dengan cara kita jabuti bagian ekornya bos. Rekan-rekan yang ingin tahu, mungkin next video kita akan buatkan video atau tutorial bagaimana cara mempercepat bulu entok yang brodol atau mabung bosku. Dan alhamdulillah sudah bertelur kembali bos. Kita lihat terlebih dahulu sebelum kita lihat review update entok jumbo umur 2 hari. Alhamdulillah sudah bertelur kembali. Ini dia indukan yang belum tahu bos, indukan yang mana. Kita langsung saja ke kandang entok jumbonya atau intinya bos, bagaimana perkembangan entoknya di umur 2 minggu bos. Ini dia perkembangannya, sangat pesat sekali posturnya jos. Ini bobotnya hampir 1 kilo kemungkinan bos, sudah besar. Dan untuk ada jenisnya jumbo yang PH sama yang putih. Ini dia, kita lihat bahwa perkembangan entok jumbo sangatlah cepat sekali. Buat rekan-rekan yang mau ternak entok jumbo bisa hubungi Kang Roy, dan nanti nomor WA sudah Kang Roy cantumkan di deskripsi secara lengkap. Dan ini dia alhamdulillah baru umur kurang lebih 2 hari yang baru menetas bos, ada kurang lebih 21 ekor, dan ini sama ada ayam 1 ekor bos. Tidak apa-apa kita campurkan karena juga masih kecil atau usia dini dan hampir sama usianya. Ini dia, kita fokus pada update entok jumbonya bos. Dimana entok jumbo sendiri itu bagian telapak dan tulangannya itu sangat besar sekali, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Dan posturnya melebihi entok lokal atau seperti biasanya, karena entok jenis jumbo sendiri itu fokus kepada besar bos. Artinya jumbo itu kan besar, entah itu besar tulangnya, besar badannya, besar bobotnya, besar hidungnya, ataupun panjang paruhnya. Intinya yang plus-plus bosku. Wah mantap tenan rekan-rekan yang mau ternak, silahkan bisa dicoba, bisa bantu kirim dimanapun rekan-rekan berada, insya Allah tetap terjangkau. Dan untuk ini kandang kita memiliki jumbo jenis yang putih sama yang PH bos, punggung hitam. Dan ini nanti kemungkinan akan dibesarkan, rekan-rekan semua dibesarkan biar buat bibit pencetak jumbo punggung hitam, karena di sekarang musim sekarang itu banyak yang jumbo biasa atau yang berwarna putih, dan kita membuat variasi varian jumbo punggung hitam agar lebih berkembang pesat lagi. Masalah varian jenis entok jumbo, karena banyak juga yang jenis entok jumbo leher panjang, leher beton, jenis tronton, dan ini jumbo punggung hitam bosku. Rekan-rekan lihat sendiri perkembangannya, baru umur 2 minggu ini bos, 2 minggu tetapi posturnya sudah jos. Dan untuk masalah pakan, Kang Roy sudah buatkan video, bisa dicek di video Kang Roy sebelumnya bahwa bagaimana pakan yang baik, pakan starter buat entok jumbo.
Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung bersama Kang Roy. Sebelum tinggalkan video ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar rekan-rekan tidak ketinggalan update-update terbaru video dari Kang Roy dan bisa mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Salam sobat ternak, ora penak, ora penak, bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.